Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton sihat-sihat saja hendaknya. Jadi hari ini hari Selasa, guys. PKPD sudah habis, tukar ke PKP fasa 1. Kalau ikut PKP fasa 1 tu pun dia tak ada tulis lagi boleh mancing. Nanti kita tengok lah macam mana kan. Nggak tahu boleh keluar juga. Nanti kita cuba-cuba. Okay, hari ni buat satu topik sembang santai. Mau cakap pasal tips-tips penjagaan outboard. Aku pun dah lah terror sangat. Macam otai-otai kan, yang lama sudah ada outboard yang baru je. Tak banyak membaca, banyak tengok YouTube apa semua. So aku implement benda tu pada diriku sendirilah. Okay. Jadi kita mau cakap pasal outboard engine ni, engine sangkut. Engine sangkut ni selepas lagi-lagi yang main di air laut lah, air masin. Kalau main di air tower macam Tasik pun rasanya sama juga, tapi ini lebih kepada yang main air laut lah. Okay. Kalau siapa yang letak botnya selalu di parking di sungai-sungai ke apa semua tu, saya tak tahu lah macam mana diorang buat kan. Tapi kalau kamu tengok diorang punya enjin, biasanya memang ada apa ni, di bawah dekat dia punya hidrolik tu sebab terlampau berendam, nanti dia lama dia ada garam. Jadi yang tu I have no comment lah macam mana diorang jaga enjin. Tapi kalau saya punya yang jenis bawa balik ke rumah, lepas setiap kali saya pergi trip, aku mesti buat flushing dalam 5 ke 10 minit lah, flushing dengan fresh water. Okay. Tapi dengan macam mana aku maintain dia lebih lagi bersih, dijamin bersih dengan menggunakan beberapa produk lah. Okay. So aku tunjuk kamu ni. SOS sama dia, spray of salt. Okay, kalau tengok sini dia menghalang corrosion, menghalang karat 50%, lebih bagus daripada air biasa lah, air pipe biasa kan. So dia punya tujuan membuang garam punya partikel lah. Biasanya siapa yang ada engine sangkut ni, dia tahulah memang akan ada garam partikel ni di dalam kita punya engine kan. Okay. So, benda ni beli di Shopee je, guys. Dan juga mahal, dalam 60 lebih kah tu. Untuk berapa liter? 1 gallon dalam 3.78 liter. Okay. Jadi kalau kamu beli ni, make sure kamu beli ni juga. Biasanya di Shopee, ini ada di Shopee, yang ni tak ada di Shopee. Tapi kamu try minta sama orang yang jual ini ni, tanya dia, chat dia ada jual ni kah. Biasanya ada tu. Saya dapat free. Sebab apa saya dapat free? Sebab saya beli banyak kali tu. Ini saya beli banyak. Okay. So cara dia, lepas ni saya tunjuk lah macam mana mau cuci dia, cuci kita punya flushing, kita punya outboard. So okay, cara dia ni, saya tunjuk lah. Okay. Kita buka di sini. Saya isi separuh je lah. Sayang pula sebab saya punya engine ni memang hari tu sudah tukar. Ini just for the sake of the video, saya buat lagi lah. Nanti connection dia tu kamu kena figure out sendirilah. Okay, rasanya senang je, semua orang boleh buat connection. Okay, nanti kita tunjuk. Okay guys, ini dekat sikit. Okay, so ni tadi yang kita isi. Okay. Jadi apa yang kamu perlukan, benda ni, benda dia hitam. Kita panggil benda ni outboard flushing muff. Outboard flushing muff.
Jawa benda ni datang beginilah. Macam ni je. Dia pasti ada macam screw set. Dia ada tulis tau water only dengan campur inilah. So kita tukar dia pergi campur ini, campur ini, okay. And then yang ini ni dekat-dekat dia punya engine punya apa ni, tukar ambil air ni lah. Kita tahu lah apa namanya ni, guys. So nanti air tu akan isi sini and ke sini. Okay, so jom kita start engine. Sekejap, air. Kembali lagi kita. Okay. Begitulah caranya. Macam mana kita mau flushing engine, flushing outboard. Setiap kali balik daripada laut mesti buat, guys. Ini untuk menjamin kita punya engine punya performance lah. Nanti indahlah chances kita mau. Macam saya ni, engine mungkin bagi orang, mungkin bagi orang tengok aku buat berlebihan kan, macam tak perlu pun semua tu. Tapi korang kena faham yang aku ni punya bot memang untuk satu enjin je. Memang kalau satu enjin lagi pun anda tahu boleh muatkan dah meletak di bot kan. So aku kena extra jaga enjin tu. Lagipun mahal, guys. Bagi aku enjin ni salah satu benda yang mahal lah. And dia bukan macam kereta atau motor yang boleh beli loan atau finance di bank. Semuanya transaction cash. So benda yang kita invest RM10,000 kan, mau dijaga ekstra lah gitu. So, macam kereta tu kita boleh sambil lewat lagi sebab kita bayar bulan-bulan kan. So, macam dah terasa sangat. Ini kita bayar lamsam. So kita mau jaga ni. And then dia punya chances mau rosak tu tinggi sebab dia bermain dengan air laut. So maintenance kena jaga tip top lah. Bersih betul-betul, kita ada garam
punya partikel tu. Jadi kuranglah chances untuk rosak di tengah laut tu. Nanti kalau rosak tengah laut susah lagi guys, salah satu enjin buat kecil. Pasal pasal kita minta bantuan APMM. Okay lah, so itu je. Oh, lagi satu tips je. Di dalam enjin tu kamu kena spray, beli satu silikon spray lah, silikon spray ataupun silikon spray lah. Silikon spray, spray di dalam enjin tu, buka cooling enjin tu, spray di dalamnya. Untuk yang sensor, kalau macam 4 stroke ada sensor, tu kalau boleh elakkanlah daripada terkena spray tu. Tapi kalau yang bukan yang 2 stroke punya, boleh spray semua aja. Okay. Itu pun untuk menghalang karat-karat jugalah dari berlaku di dalam enjin kita. Okay guys, so thank you very much for watching. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum.